Oke, ini saya mau highlight dulu salah satu pertanyaan ya yang muncul di YouTube. Ini Fikhan nih kelas, Anda yang tahu nggak? Kelas C, Pak. Ah, mana orangnya? Ada nggak? Ada, Pak, ada. Ah, sok Fikhan. Coba tolong disampaikan pertanyaannya bagaimana maksudnya? Ini pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi kan Mana Fikhan? dalam apa etimologi ya, dalam etimologi itu teknologi kan berasal dari dua kata ya, tekne dan logos. Tekne itu artinya kan seni dan logos itu adalah ilmu. Sedangkan pengertian teknologi yang mainstream itu adalah produk dari teknologi, Pak. Jadi saya kira produk teknologi itu seperti handphone, laptop dan lain-lain itu bukan teknologi, Pak. Yang disebut teknologi itu adalah seninya atau ilmu pengetahuan awalnya gitu, gagasannya. Mungkin itu, Pak. Saya mau 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 coba tanya Fikhan. Fikhan ini aslinya orang mana? Orang Padalarang, Pak. Orang, oke. Fikhan, tolong teman-teman pendapat Fikhan. Jadi apa bedanya teknologi dengan produk teknologi? Potong ya, ada read more-nya itu ya, screenshot-nya kepotong. Padahal itu pertanyaan Fikhan kan di bawah ya. Jadi Iya. apa sebetulnya teknologi dengan produk teknologi? Produk teknologi itu Menurut adalah Fikhan? produk. Kenapa? Ya menurut Fikhan, Sok. Tentang teknologi dan produk teknologi, Pak. Ya. Ya, jadi menurut pendapat saya, teknologi itu adalah ide atau gagasan awalnya, Pak. Jadi ketika kita ingin membuat handphone atau membuat laptop dan lain-lain, itu baru teknologi. Ketika sudah jadi produk massal atau di industrialisasi, itu apa namanya? Produk dari teknologi gitu. Kalau kemarin saya belajar, Pak, kalau Jadi tidak salah, secara ya. ya kalau tidak salah produk teknologi itu bukan teknologi namanya, Pak, tapi teknosfera kalau tidak salah itu juga. Jadi beda antara Tekno apa? teknologi dan produk teknologi itu, Pak. Apa dari produk teknologi? Kalau tidak salah ya, Pak, kemarin waktu itu saya belajar namanya teknosfera kalau tidak salah, Pak. Teknosfera. Ya. Oke, saya ini istilah yang cenderung baru untuk saya ya tek. Tapi saya mau coba mengerucutkan nih. Kalau menurut Fikhan membedakannya, kalau teknologi yang unsur yang paling membedakan untuk proses identifikasi kita nih, apa bedanya teknologi dengan produk teknologi? Kalau tadi kan dari contohnya, ya contohnya mungkin teknologi seninya, ilmu pengetahuannya. Di komputer, handphone, dan lain sebagainya itu disebut sebagai produk teknologi. Lalu, apa namanya, apa yang membedakan? Jadi bedanya itu apa? Dari mananya? Walaupun sudah tersirat dari tadi yang disampaikan oleh Fikhan, saya ingin menyimpulkan supaya lebih mudah ditangkap oleh teman-teman. Ya mungkin bedanya yang tadi ya, Pak, sama ide-ide awalnya gitu, Pak. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu perubahan dalam hidup manusia yang artinya memudahkan, itu baru ide gagasannya gitu. Ketika sudah ada hasilnya atau produknya dan dimasalkan gitu, itu bukan lagi teknologi, Pak, bagi saya gitu. Karena tadi secara etimologi Kalau kenapa, Pak? kalau tidak dimasalkan berarti bukan produk teknologi. Bukan, maksudnya gimana ya maksudnya? Jadi yang saya pahami gitu, Pak, dari kemarin pemaparan video dalam YouTube Bapak gitu, teknologi itu adalah ide atau gagasan awalnya gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang dapat Oke, saya terima pahami. kasih Fikan. Iya, Pak. Terima kasih, luar biasa. Teman-teman yang mau berkomentar nggak sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Coba saya mau tahu dulu dari kelas ini teh kelas apa? Kelas C sama kelas apa tadi teh?
Kelas E. Afifah teh dari kelas apa tadi Afifah teh? Saya nggak hafal kelasnya, harus lihat. Afifah kelas E ya, betul. Coba teman-teman kelas E, ada yang mau berkomentar nggak kelas E? Halo? Eh, Afifah saja, saya minta Afifah saja, karena saya hafalnya Afifah. Mana Afifah, tolong komentari apa yang tadi disampaikan oleh Fikhan. Afifah kemana? Kita kira. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Sampaikan oleh Fikhan tadi secara umum sangat benar. Ada perbedaan antara teknologi dengan jadi teknologi itu ya, jadi teknologi itu sebetulnya tidak berbentuk ya, tapi kemudian menghasilkan suatu produk. Nah, produknya itu yang kemudian berbentuk. Contoh misalnya ilmu pengetahuan, teknologinya itu ya dari ilmu pengetahuannya, ilmunya, esensinya. Seperti misalkan pompa air itu yang diungkit itu adalah produk teknologi. Teknologi yang ada, teknologi apa namanya, yang bertuas itu apa ya, yang berporos gitu, yang menggunakan poros, kemudian memanfaatkan suspensi dan lain sebagainya. Itu teknologi yang digunakan, sama seperti di handphone kita, ada yang handphone dulu ya, ada yang menggunakan handphone teknologinya, ada yang menggunakan GSM, itu teknologi, karena tidak berbentuk. GSM tuh kayak gimana ya, kayak jelasannya panjang, tapi bentuk teknologinya ya kita bisa rasakan produk teknologinya, sehingga memang ada perbedaan antara teknologi dengan produk teknologi. Proyektor juga sama, ada berbagai macam teknologi, ada yang XGA, ada yang teknologi ini ya, penayangannya, ada yang XGA, ada yang VGA, ada yang SGA, dan lain sebagainya. Nah, itu juga teknologinya. Kemudian produk dari teknologi tersebut ya, kemudian yang kita nikmati adalah berbentuk proyektor. Luar biasa, terima kasih Fikhan atas pertanyaannya. Ini kemudian memberikan highlight tersendiri terkait dengan teknologi dan produk teknologi. Walaupun pada kenyataannya, secara umum masyarakat kebanyakan menggunakannya dalam konteks yang sama. Dan itu sebetulnya tidak salah-salah amat gitu ya, masih diperkenalkan. Konteksnya masih sangat berhubungan. Ini mirip dalam seperti dalam konteks evaluasi, bahwa hakikatnya evaluasi antara evaluasi, penilaian dan pengukuran itu adalah tiga hal yang berbeda. Tapi pada kenyataannya kita di dunia pendidikan seringkali menggunakan istilah itu secara bergantian untuk merepresentasikan evaluasi secara keseluruhan. Jadi kadang evaluasi itu disebutnya penilaian atau tes, bahkan lebih spesifik dari pengukuran gitu ya, padahal konteks secara harfiahnya, secara definisinya berbeda. Oke, kita lanjut. Sekarang saya ingin kita terkait dengan perkembangan TIK. Saya coba untuk menyampaikan mungkin. Yang pertama, perkembangan TIK. Ini teknologi dan komunikasi dimulai dari fase yang, nah, kalau saya tidak salah di sajian pekan yang lalu, juga sajian sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada beberapa perkembangan teknologi, khususnya di teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam bahasa Inggrisnya, atau TIK singkatan dalam bahasa Indonesianya. Ada fasenya, fase natural, fase mekanik, ada fasenya fase elektronik, dan hingga yang terakhir adalah fasenya fase digital. Mas, fase ini sebetulnya merepresentasikan
awalnya hanya merepresentasikan ya bahwa awalnya zaman dulu teknologi penyampaian informasi itu dilakukan secara natural. Tapi bukan berarti sekarang sampai di fase yang digital itu yang natural tidak dipakai lagi, masih dipakai. Contohnya apa ya? Kita berkomunikasi dengan orang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan pola yang natural. Ya, misalkan ya saya berbicara sekarang atau berbicara dengan langsung, maka itu adalah teknologi komunikasi yang menggunakan teknologi, bentuk teknologinya natural. Baik, kita akan bahas satu persatu. Ini yang natural atau yang prasejarah, prehistoric. Yang pertama adalah secara definitif ya, informasi dan komunikasi yang sifatnya natural itu adalah sesuatu yang tidak menggunakan rekayasa teknologi, sehingga menggunakan apa-apa yang dimiliki, apa-apa yang dimunculkan dari alam langsung. Contoh misalkan bahasa verbal dari menggunakan tubuh manusia, menggunakan mulut, kemudian atau dari apa namanya, dari alam ya, menggunakan arang bekas membakar kayu gitu, atau dari asap bahkan itu juga bisa. Jadi yang pertama contohnya tulisan dan gambar pada batu, kayu dan lain sebagainya. Ini natural karena ya artinya ilustrasinya berdasarkan apa yang dilihat, tidak menggunakan bahasa khusus, belum terstruktur dengan. Kemudian suara atau isyarat. Jadi isyarat, kalau Anda pernah, teman-teman pernah nonton film Manusia Purba, maka kan gaya komunikasinya tuh diilustrasikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Saya lupa ada film Prancis dulu waktu mahasiswa saya nonton, judulnya apa ya, pokoknya tentang Pierre lah, tentang Purba. Semua komunikasi dilakukan dengan satu gitu, ide filmnya. Tapi ngerti gitu. Hanya dengan Pierre, 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 Pierre. Ilustrasi manusia purba. Mungkin di film-film yang lain dengan huba-huba-huba gitu ya. Seperti di film Croods gitu ya. Film animasi Croods itu menggunakan huba-huba-huba. Ya primitif, atau di filmnya apa yang Good Dinosaur, Argo, itu manusianya ya yang jadi hewan peliharaannya Argo itu. Jadi balik ya, di filmnya Good Dinosaur itu yang primitif, yang namanya yang maju itu adalah dinosaurus, kemudian yang primitif manusia, sehingga manusia yang dijadikan hewan peliharaan oleh dinosaurus. Tapi itu juga kan, apalagi kalau waktu di filmnya Good Dinosaur menggunakan, sehingga isyarat itu merupakan teknologi komunikasi, teknologi informasi yang natural. Bagaimana menyimpan catatan dengan menggunakan gambar-gambar pada batu, pada gua gitu ya, dinding gua. Karena memang belum ada teknologinya. Teknologi yang ada itu teknologi natural yang dari alam. Kemudian yang kedua, jari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya menggunakan tangan atau menggunakan bahasa isyarat, menggunakan identifikasi misalkan antara namanya ya yang di televisi sering kita lihat ya, di bagian bawah atau di sebagian layarnya gitu ya, menggunakan bahasa isyarat jari tangan itu pun merupakan teknologi yang sifatnya natural. Walaupun sebetulnya isyarat menggunakan jari tangan itu sudah lebih karena sudah terstruktur ininya, sistemnya sudah ada polanya, ini sudah memang masih dikategorikan sebagai natural karena rekayasanya hanya pada pola ya, bukan pada sistem. Kemudian yang paling lagi itu adalah teknologi informasi menggunakan
Abacus itu adalah alat hitung. Alat hitung menggunakan semacam tasbih. Tasbih juga bisa sebetulnya dimasukkan. Semacam alat hitung yang kalau di SD itu banyak butiran-butiran. Nah, itu abacus. Tapi di zamannya dulu itu lebih di ini lagi ya, yang sudah menjadi alat hitung dalam bentuk lihat sekarang itu sebetulnya sudah lebih advance. Berikutnya yang kedua adalah fase teknologi informasi dan komunikasi yang mekanik atau historik. Yang pertama contohnya ada bahasa dirumuskan ini ya. Ini kita ikutnya orang Eropa, orang Amerika bahwa manusia itu tidak berbahasa gitu ya. Jadi bahasa itu produk mekanik. Jadi kalau benar bahasa apa namanya Nabi Adam diturunkan, ini kalau konteksnya dinetralkan dulu, kalau memang misalkan Nabi Adam itu benar diturunkan dengan membawa ilmu pengetahuan bahasa tersendiri, maka the day one manusia turun ke bumi itu sudah ada fase mekanik. Jadi tidak lewat fase huba-huba dulu gitu ya, tidak lewat fase peer-peer dulu. Jadi langsung sudah memiliki bahasa. Jadi itu konteksnya lain. Tapi ini kita untuk mengklasifikasikan, kita bisa gunakan yang ini. Kemudian yang kedua, hieroglif atau heliograf. Hieroglif tuh ada yang tahu nggak? Biasanya ditemukan di mana? Hieroglif. Ada yang tahu kah? Ada yang pernah dengar hieroglif? Yang Mesir kuno, bukan, Pak? Ya, betul, Ismi. Terima kasih. Kalau heliograf? Ada yang pernah apa heliograf? Ya, memang lebih terkenal hieroglif ya. Hieroglif itu tulis ditemukan di Mesir kuno, terutama di piramida Giza, banyak ditemukan hieroglif. Kalau heliograf itu ditemukannya di, sebetulnya hampir mirip, cuma saya nggak tahu apa heliograf. Mungkin hieroglif itu bentuk, saya nggak paham betul lah. Heliograf itu kalau tidak salah di suku Maya, di suku Inka itu bentuk tulisan untuk heliograf. Jadi gambar-gambar yang lebih real ya daripada di ancient Egypt. Jadi itu sudah menggunakan alat lebih canggih, lebih sophisticated dibandingkan yang tadi natural. Bakus itu cuma butiran apa tasbih menggunakan ikatan tali gitu ya. Itu masih bisa dikategorikan sebagai yang natural. Ya kecuali fabrikasi, ya, itu lain lagi. Tapi kalau hieroglif ini kan diukir, dia tidak digambar coret tetapi menggunakan ukiran, artinya kan ada alat ukir. Bentuknya sudah sangat terpola, beda sekali. Kemudian ada kertas, nah, ini yang sangat membedakan. Jadi di fase yang sama ada sebelum kertas gitu ya. Sebelum kertas ada yang menulis di daun lontar, di lepah, di kulit kayu gitu ya, di tulang, di macam-macam tempat itu ke mekanik karena sudah menggunakan bahasa yang tapi ketika ada kertas sebetulnya kemudian ini yang banyak mengubah banyak hal yang berubah itu kenapa di 10 ada buku yang menuliskan 100 orang yang paling berpengaruh di dunia di tahun 98 kalau nggak salah bukunya itu di 10 itu masuk penemu kertas. Ada yang tahu nggak siapa penemu kertas? Yang pernah dengar siapa penemu kertas? Nggak tahu Pak, saya nggak nemu. Penemu kertas
Rangkium kok. Cailun. Cailun. Ya. Searching-nya dapat nih. Keren. Jadi Cailun, Cailung, bacanya tuh Cailung kalau enggak salah Cailung ya. Tulisannya Cailun. Jadi dibacanya Cailung. Jadi itu penemu kertas luar biasa dari bahan bambu awalnya. Dari ya karena di Tiongkok sana kan limpah. Kemudian dibuat bubur kertas dari bahan bambu, membuat kertas itu menjadi sangat luar biasa. Kalau ditemukannya kertas kan harganya luar biasa mahal. Kalau kalau teman-teman namanya searching gambar terbaru zaman dulu itu bahkan sampai ada buku yang digembok gitu, saking berharga sampai digembok. Sama kayak di filmnya Dr. Strange, apa itu namanya buku yang itu tuh, buku mantranya itu kan itu juga digembok. Saya lupa lagi itu namanya, yang di Dr. Strange itu. Itu juga sama tuh, sampai di apa namanya, digembok. Jadi luar biasa, kertas. Yang berikutnya ada Pascal Line. Nah ini Pascal Line ini semacam kalkulator. Pascal Line ini semacam kalkulator zaman bahula. Tidak elektronik, masih mekanik. Jadi belum nyampai, belum ada listrik. Kalkulator ada yang disebut dengan Pascal Line. Mekanik, sistemnya mekanik. Jadi ini luar biasa. Ini untuk teknologi informasi yang karena Pascal Line bukan untuk berkomunikasi, tapi dia termasuk salah satu teknologi informasi. Jadi Pascal, kalau ya teknologi informasi ya teknologi komunikasi. Dia untuk menyimpan itu juga digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi, berkomunikasi kan akhirnya terjadi komunikasi melalui kertas dan sebagainya. Kalau Pascal Line hanya teknologi informasi untuk mengolah data. Berikutnya ada teknologi elektronik. Teknologi elektronik kita gampang menemukannya. Tidak sulit karena ya definisinya bagaimana Pak yang teknologi elektronik? Teknologi itu adalah yang teknologi informasi dan yang memanfaatkan listrik gitu aja. Yang ada pemanfaatnya. Pak kalau yang pakai baterai, baterai itu sumber daya listrik. Jadi daya listriknya disimpan dalam baterai, kemudian tetap dia ada listriknya. Jadi ada banyak sekali teknologi suara contohnya, teknologi gambar komputer sampai ke jaringan komputer. Jadi ini teknologi elektronik di listrik gitu ya. Siapa pernah mau listrik? Nikola Tesla. Oh, ini ada juga yang baca teori konspirasinya ya, nggak apa-apa silahkan. Tesla, ada yang bilang Faraday, nanti ada yang gitu ya. Terserah lah, silahkan. Saya juga nggak tahu, yakin pastinya siapa. Salah. Tapi siapapun itu yang menemukan listrik, dia juga sesungguhnya telah mengubah banyak hal. Teknologi suara dengan menggunakan listrik yang bisa di volumenya, ada volume yang bisa dimultiply berkali-kali lipat dari suara yang awalnya bayangkan jika pidato misalkan Bung Karno pidato di lapang besar sekali, kalau nggak pakai mikrofon. Zaman itu kan mikrofon mahal. Dan saya pernah dengar ada ceritanya suatu ketika Bung Karno tuh naik api, berhenti di suatu tempat, Bung Karno diminta untuk ceramah. Diminta ceramah. Itu kan bisa jadi nggak ada mikrofon di sana. Dan itu ceramah kan kebayang sekali. Di tengah banyak dia harus teriaknya kan luar biasa. Bila kan ada teknologi suara, sekarang ada megaphone, ada sound system gitu ya. Itu teknologi suara yang luar biasa, sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi, memudahkan orang untuk menerima informasi. Ini perangkatnya yang juga luar biasa, teknologi suara. Dengan
bantuan daya listrik, kita dapatkan suara sehingga hanya kita saja yang mendengar. Itu zaman dulu. Kalau misalkan tidak, gimana kan? Didengar oleh banyak orang dan bisa saja, Pak, kadang pembicaraannya kan private atau ya tidak seharusnya mendengarkan. Seperti sekarang kan Anda di rumah nih, Anda di tempat tinggi, kan di sekitar Anda juga mungkin ada orang lain TV, sehingga Anda tetap tidak terganggu dan yang lain juga tidak terganggu. Jadi luar biasa manfaat teknologi suara. Gambar juga demikian, dengan adanya ada yang tahu siapa penemu fotografi? Anda yang pernah dengar story-nya penemu fotografi? Ini banyak sekali yang masuk dari kelas mana nih? Kelas 5A, Bapak. Kelas A. Oh, kelas A. Oh, sudah selesai mata kuliah yang tadi. Kelas A TPJ-nya siapa ya? Yona bukan? Kelas Oh, Fauziah ya, Fauziah. Fauziahnya mana, Fauziah? Hadir, Pak. Evaluasi pembelajarannya sudah selesai? Alhamdulillah sudah, Pak. Jadi tadi sama saya diarahin masuk ke sini saja. Sip, oke, okay, very good. Ya, sudah setengah jalan, tapi nggak apa-apa. Nanti yang setengahnya lagi bisa diakses di YouTube. Jadi ini ya, teknologi gambar. Kita sedang membicarakan tentang teknologi gambar. Teknologi gambar itu ada yang sangat, salah satunya penemu fotografi. Ada yang tahu nggak, Pak, penemu fotografi? Ya memang nggak harus tahu sih teman-teman di ya kita di PGSD tidak berkepentingan, hanya barangkali saja. Ada tokoh namanya kalau saya tidak salah Ibnu Khaldun ya. Dia yang mencetuskan pinhole. Kemudian terkenal bapak fotografi modern itu namanya Ansel Adam. Menemukan rentang 9 zoom di hitam putih. Jadi itu tokoh-tokoh yang berjasa sehingga sekarang pengembangannya luar biasa sekali. Kan sekali gradasi fotografi itu selama 20 tahun terakhir itu berubahnya drastis luar biasa. Saya dulu masih belajar di waktu kuliah masih belajar fotografi yang menggunakan mungkin Anda juga kalau ada yang ikut komunitas mungkin masih merasakan gitu ya cuci cetak dengan cara manual dan betapa berharganya suatu momen pada masa itu, pada masa film, fotografi film. Sekarang kan foto itu tidak berharga ya, foto itu tidak berharga. Sekali jekrek tuh Anda bisa hapus, kemudian jekrek lagi. Kalau dulu pakai film nggak bisa. Setiap harus benar-benar bermakna, karena kalau tidak, ya effortnya besar. Mau tahu ilustrasinya nonton Spider-Man 1 atau Spider-Man 2 yang pemerannya masih Tobey Maguire itu sampai beli film di tempat ya karena wartawan butuh tangkapan gambar. Tapi teknologi gambar ini menjadi luar biasa. Dari gambar bisa banyak mengabadikan suasana, mengabadikan momen gitu ya. Kita bisa melihat bahkan ada untuk setiap tahun penghargaan sebagai fotografi jurnalistik terbaik bidang jurnalistik. Ada banyak sekali foto-foto yang sangat menginspirasi dan itu tidak akan muncul kalau tidak ada gambar. Istilahnya satu gambar sejuta peristiwa ya itu bisa terekam di sana. Jadi teknologi gambar luar biasa. Termasuk salah satu ya, karena fotografi itu menggunakan yang klasiknya bisa dikategorikan sebagai teknologi mekanik, tapi yang pinhole ya,
Tapi semakin ke sini dibutuhkan baterai dan lain sebagainya sehingga kemudian dimasukkan dalam konteks teknologi yang elektronik. Dan berkombinasi nantinya antara teknologi suara dan teknologi gambar. Jadi audiovisual ya, tapi dalam konteks ini saya pisahkan dulu. Kemudian ada komputer. Komputer ini juga banyak merubah segalanya. Dari yang mulai awalnya di generasi pertama komputer, di zamannya ENIAC, kalkulator ya, masih ENIAC itu C-nya kalkulator. Saya lupa panjangan tengah-tengahnya, cuma E-nya elektronik, C-nya itu kalkulator. N-nya itu numerical, tapi sisanya nggak inget. ENIAC, generasi awal-awal komputer, yang besarnya masih seruangan kamar ya, masih seruangan kamar besar gitu ya, berderet, tapi fungsinya hanya untuk menghitung. Hanya untuk menghitung, karena di akhirnya C-nya itu adalah calculator. Bertransformasi, kemudian semakin kecil, sampai sekarang. Smartwatch gitu ya, kecil sekali, seukuran ya. Handphone, smartwatch itu masih disebut komputer karena dia lengkap ya, ada input, proses, outputnya punya. Jadi dia representasi dari teknologi dan teknologi komunikasi yang sifatnya elektronik, yang termasuk dalam kategori elektronik. Ada jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini kan terikat langsung dengan untuk berkomunikasi antar komputer itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ini sudah sejak zamannya dulu. Kalau Anda ilustrasi bagaimana teknologi komputer dan teknologi jaringan komputer, nonton film Rambo 2. Itu komputernya masih segede-gede mesin cuci ya, segede-gede kulkas mesin cuci dideretkan banyak sekali, dan itu digunakan untuk berkomunikasi dengan Rambo di sana sebagai titik di mana dia nanti harus kemana dan navigasi lah kurang lebih untuk menavigasi Rambo supaya di Vietnam tuh dia kemana kalau saya nggak salah settingnya di Vietnam yang waktu itu. Jadi bisa terlihat dengan menggunakan teknologi komputer dan teknologi jaringan komputer. Ini yang di teknologi elektronik. Kemudian ada teknologi digital atau bisa dibilang sebagai postmodern setelah yang modern tadi dengan elektronik dengan segala keriuh-riuhannya ya, teknologi masuk ke digital. Ada beberapa contoh yang kemudian bisa menjadi disebut sebagai produk teknologinya ya. Yang pertama ada internet, yang kedua ada internet does change everything. Sejak kemunculannya, walaupun internet tuh muncul awalnya tahun akhir 60-an, 70-an lah. Saya lupa persisnya, kalau nggak 68 ya mungkin sekitar 71, 72-an awal muasalnya internet dan komputer datangnya nggak begitu jauh. Tapi internet nih measure-nya agak lama. Internet nih measure sekalinya di tahun 90-an ketika World Wide Web ditemukan tahun 90 atau 91. Nah, sejak itu kemudian menjadi sangat masif sekali. 10 tahun pertama mungkin di Amerika, masih di Eropa ya, Indonesia mungkin sudah pakai tapi sangat sangat sedikit sekali, belum banyak untuk khalayak umum. Saya waktu pertama kali punya komputer tahun SMA kelas 1 ya, tahun 2001 lah. Tahun 2000-2001, jadi itu mungkin satu-satunya komputer yang ada di desa saya, dan mungkin beberapa yang ada di di area atau di kecamatan gitu, daerah saya, mungkin hanya beberapa saja. Di tahun 2000-an itu warnet rental komputer milik para orang-orang yang pintar. Itu tahun 2000-an, ketika saya SMA sampai lulus tahun 2004, sudah mulai agak ramai ya, tahun 2004 itu, jadi cepat sekali.
2004 tuh sudah lazim orang punya komputer di rumah, di kantor-kantor desa sudah mulai banyak yang punya komputer, mesin tik sudah mulai ditinggalkan, di internet yang lebih cepat tuh internet tuh luar biasa cepat sekali. Ketika saya kuliah tahun 2004-2005an, dosen saya sombong banget, dia punya handphone yang koneksi dengan internet pakai pulsa. Jadi dia ceritanya, saya masih ingat, buka email, satu email itu habis pulsanya sampai 50.000. Itu luar biasa dulu, itu luar biasa. Kita sebagai mahasiswa dulu amazed sekali pada masa itu ya. Handphone, karena diaksesnya internetnya menggunakan handphone. Kalau akses internet PC pada masa itu sudah sangat biasa. Jadi itu perkembangan teknologinya. Karena dengan internet, pola informasi, komunikasi, ini menjadi sangat cepat sekali. Ditambah lagi pada akhir dekade awal 2000-an, 2007-2008 gitu ya, ada yang booming disebut dengan web 2.0 dan social network atau social media. Itu kemudian sangat berdampak sekali pada pola kehidupan, pola pengolahan informasi, pola komunikasi, ini sangat berubah sekali. Saya bisa sedikit yakin gitu ya, saya cenderung yakin bahwa kita termasuk teman-teman mahasiswa juga, rasa-rasanya interaksi manusia langsung dengan interaksi media sosial belakangan ini cenderung lebih dominan interaksi melalui media sosial. Memang itu salah satu karakternya manusia di zaman sekarang. Kalau sudah pegang handphone tuh ya sudah. Walaupun di rumah ada orang tua, tetangga, dan lain sebagainya, interaksi di gadget lebih cenderung di sana. Kalau sambil main game mabar misalkan, teman-teman juga mabar ya, matanya ke handphone, tangannya ke handphone, telinganya juga sebetulnya ke handphone, walaupun mabarnya bareng-bareng di satu tempat yang sama. Lazim lah saya temukan jauh-jauh ke Sumatera Utara, ke enggak, di Medan ya sih, ke nama kotanya di pinggiran Medan, untuk ke kafe kopi Aceh yang sangat terkenal dan ramai sekali. Di sana banyak banget yang sebetulnya justru cuma hangout, itu hanya untuk mabar, hangout di tempat di luar, tapi kemudian tetap interaksinya tuh dengan handphone-nya masing-masing. Ini salah satu dampaknya bagaimana teknologi komunikasi change pola pengolahan informasi, pola komunikasi, social network. Kemudian ada mobile technology, yaitu phone, kemudian smartwatch, gitu ya. Bagaimana orang tidak perlu apa sekarang nih, karena teknologi, contoh smartwatch. Dengan adanya smartwatch, orang tua tuh nggak terlalu khawatir lagi dengan anak-anaknya kalau di perkotaan ya. Kalau di kampung memang nggak masalah. Di kampung itu sinyal apa namanya GPS-nya banyak. Di mana anak saya? Oh, tadi mana sebelah sana? Tanya lagi sampai ketemu. Kalau di kota mah nggak bisa seperti itu. Maka dipasanglah Aimo gitu yang harganya sampai jutaan gitu, 2 juta hanya untuk jam tangan Aimo anak-anak, 2-3 jutaan bahkan. Dari yang agak mahalnya gitu, dan itu dipakaikan ke anak supaya bisa ditelepon dan di tracking GPS-nya itu bisa katanya. Saya juga belum pernah coba, tapi testimoninya banyak. Itu mobile technology. Bagaimana proses informasi untuk mencari informasi? Pertanyaan, di manakah anak saya? Nah, itu kan membutuhkan jawaban informasi. Adanya mobile technology menjadi lebih mudah untuk menjawab, nggak lagi nanya ke orang, tinggal aplikasi. Pun sama dengan kita ketika mau jalan asing gitu ya, kan kita juga jadi jarang nanya sekarang. Ada yang diandalkan, teman yang lebih dekat atau petunjuk jalan yang lebih kita percaya, namanya adalah Google
Maps gitu ya. Walaupun Google Maps tidak jarang menyesatkan kita ke belokan yang salah gitu, ke arah yang salah. Aduh, luar biasa. Memang suka dukanya menggunakan Google Maps. Dan itu mobile technology. Itu kemudian membuat processing informasi, proses berkomunikasi menjadi lebih mudah. Menjadi lebih singkat, menjadi lebih efisien. Bayangkan ketika ada teman Anda yang mau main ke rumah Anda, kemudian Anda bermaksud jalannya. Dulu biasanya gimana? Naik angkot ini, turun di sini, terus dari tempat turun itu jalan kaki 100 meter sampai ke perempatan, dari perempatan belok ke kanan, nanti belok ke kanan ketemu ada rumah yang warna merah. Nah, dari rumah warna merah itu tinggal kelihatan masjid itu, di belakang masjid itu rumah saya yang warnanya putih. Dan di situ ternyata rumahnya warna putih semua. Itu bikin repot. Apa namanya, dulu seperti itu, tapi dengan adanya mobile technology tinggal yang dilakukan kan sederhana. Sherlock, selesai. Nggak lagi nanya-nanya. Kemudian artificial intelligence dan GPS terbahas dalam konteks Sherlock. Artificial intelligence ini luar biasa. Suatu saat nanti justru kita nantinya akan jadi makhluk yang sangat malas sekali, makhluk yang sangat malas sekali. Apa-apa tuh namanya mengandalkan artificial intelligence. Yang paling konkret gitu, yang paling mungkin terbayang oleh Anda artificial intelligence. Kalau pernah nonton film Iron Man ya, Jarvis itu adalah bentuk artificial intelligence dalam bentuk person. Yang pakai IPIN gitu ya, yang pakai teleponnya pakai IPIN, punya Siri gitu ya. Ini luar biasa. Anda tuh kalau punya IPIN kemudian masih kesepian gitu ya, ajak ngobrol aja IPIN Siri-nya. Siri, I am lonely. How do you think about that? Nanti Siri-nya jawab, cobain aja. Dan itu saya pernah coba gitu, saya nggak pernah punya IPIN, nyobain Siri itu ke mesin. Where you come from? I'm coming from California. Bla 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 bla. Are you a good boy or are you boy or girl? Dijawab lagi. Dan itu menyenangkan. Someday, suatu saat saya sudah secanggihnya Jarvis dan dia bisa bercakap, dia karena gitu. Dan heroinnya tuh sesuai dengan selera kita dan dia tuh tahu gitu. Artificial intelligence. Jadi bagaimana informasi diproses, bagaimana proses komunikasi diproses. Ini contoh lain dari intelligence adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan iklan yang tepat gitu ya, iklan yang Anda butuhkan. Seolah-olah Anda tuh memang, pastilah kita semua pernah merasakan ketika browsing itu kasih iklan di YouTube contohnya. Dikasih iklan di YouTube itu kemudian yang sebetulnya ya itu ada di area minat kita. Dan setiap orang beda-beda. Beda-beda. Makanya hati-hati ketika menjelajah di internet, iklan yang datang itu adalah representasi dari preferensi kita, keminatan kita. Kita tuh minatnya sama bidang apa, biasanya itu yang dikasih. Dari artificial intelligence, bagaimana algoritma gitu ya, pola yang biasa kita lakukan, kita sering datangnya kemana. Anda nonton video, Anda biasanya sehari-hari cuma nonton video di YouTube itu tentang streamer game terus. Anda nonton misalkan PewDiePie gitu ya, atau misalkan siapa kalau orang Indonesianya tuh yang streamer Indonesia gitu ya, Anda tonton gitu. Tapi sekali waktu misalkan Anda nonton ceramah. Nah, besoknya ketika Anda buka YouTube lagi ada banyak rekomendasi tentang ceramah. Atau Anda kejeblos misalkan, nonton nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja nonton konten yang ada unsur pornografinya. Dan itu
Kemudian berikutnya, Anda akan diberikan sugestinya ke sana. Ini algoritma yang representasi dari artificial intelligence. Ini luar biasa. Nah, khusus pada teknologi digital ini, dia kesemuanya berbasis komputer. Sehingga teknologi digital ini tidak mungkin ada tanpa ada teknologi elektronik. Sehingga cenderungannya disebutnya sebagai masih berkaitan secara langsung di elektronik digital dalam konteks dia menggunakan komputer. Nah, kemudian apa sih sebetulnya manfaat komputer? Karena memang hari kita tidak bisa hidup tanpa ada komputer. Anda tuh rasanya luar biasa. Makanya kan itu jadi parodi. Bilang casting ke siapa namanya? Casting ke film apa itu? Yang ada di iklannya. Ada yang nonton? Saya lupa lagi. Casting untuk jadi superhero ya, untuk jadi superhero di film Hollywood. Yang pakai topeng itu yang Ryan Reynolds. Jadi dia bilangnya dia AS ya. Siapa namanya? Deadpool, Pak. Ya, yeah, Deadpool. Ya, yeah, di Deadpool itu. Dia jawabnya, apa kekuatan super kamu? Kekuatan super saya adalah tinggal di gunung selama 7 tahun, tidak bawa handphone. Ini kan luar biasa. Dan itu suatu hal yang mungkin kan sulit lakukan. Jangankan 7 tahun lah. 1 bulan aja kita nggak pegang handphone, wah bisa sakau. Ini saking dekatnya kita dengan komputer. Kemudian apa manfaat dari komputer itu, kita bisa lihat ada beberapa hal. Yang pertama itu pengolahan data. Tanpa kita sadari pengolahan data itu banyak sekali dilakukan secara otomatis. Jadi tidak harus kita yang mengarahkan, tetapi kadang data itu diri dalam bentuk yang matang ke kita. Kemudian mempermudah komunikasi ya, melalui komputer itu kemudian bisa terjadi komunikasi melalui namanya jaringan antar komputer, menjadi lebih mudah kita berkomunikasi. Kemudian mempercepat penyelesaian di beberapa memes gitu ya, ada bahwa kecepatan menyebar hoax itu jauh kecepatan cahaya gitu ya. Saking cepatnya proses informasi sampai hoax itu bisa cepat sekali. Luar biasa. Saya pernah mencoba ya, pindahkan informasi di luar, di grup-grup yang saya ada join dengan orang UPI. Tentang lowongan dosen di UPI. Lalu itu, tahun 2019, ada lowongan untuk dosen tetap UPI. Saya dapat, tapi sengaja saya tidak share ke teman-teman yang di Jakarta atau teman-teman komunitas dosen di seluruh. Itu sengaja nggak saya share. Pagi saya dapat, ternyata ya, siangnya itu ada yang share. Dan yang share itu bukan orang UPI. Yang share-nya itu orang Makassar. Jadi luar biasa. Begitu cepat informasi. Sampai-sampai saya informasi itu muncul. Dan ya cepat sekali. Jadi penyebaran itu sedemikian cepat. Luar biasa. Ringankan beban kerja dengan otomasi. Dengan adanya komputer kita jadi lebih mudah. Segala sesuatu ada otomasi dan lain. Mengapa hal ini perlu kita kali ini terkait dengan begitu pentingnya, itu esensialnya teknologi informasi dan teknologi
sehingga kita karena sudah terbiasa, karena kita sudah terbiasa live, ya kita abai. Kita ya, dan it's okay, biasa aja. Bisa lagi bersikap seperti itu, dan kita harus bisa menganggap bahwa ini sebagai aset utama yang akan kita manfaatkan. Hakikat teknologi informasi itu, jadi hakikat teknologi informasi nantinya ketika disampaikan menjadi produk teknologi, hakikat informasi itu ada tiga. Jadi begini, pertama itu ada pencipta informasi. Ketika Anda menciptakan informasi, menggunakan teknologi informasi, menciptakan informasi, mengolah data dari data kemudian dan lain sebagainya, itu adalah penciptaan informasi. Jadi Anda menciptakan ada informasi baru yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, store, penyimpanan informasi. Penting sekali, Anda tuh arsip itu jangan sampai hilang. Karena Anda memudah di-share PPT sama dosen, mengakses bahan ajar yang diberikan oleh dosen, tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam berbentuk digital. Sehingga cenderung lebih mudah untuk menyimpannya. Ya, penyimpanannya juga tidak terbatas. Sudah ada cloud computing gitu ya, sudah Anda bisa simpan di drive. Oh, ya kalau pakai flash disk juga flash disknya tera-tera gitu ya. Sudah ada flash disk yang 2 tera sudah tidak sulit lagi. Jadi itu store, jadi penyimpanan informasi. Manajemen, ada yang bahkan spesifik sekali disebut dengan file, ada yang manajemen space, bagi antara partisi satu dengan partisi lain, bagaimana kodifikasi file yang baik. Saya bukan seorang manajer file yang baik ya, yang pernah saya lihat salah satu yang, kalau Anda tahu ada dosen di PG PAUD namanya Bu Mira. Itu bagus sekali manajemen filenya. Setiap folder namanya pakai kode. Sehingga ya enak aja ngelihat. Dan itu bagus. Yang terakhir adalah, nah orang Indonesia, orang kita ini katanya punya reputasi yang bagus dalam hal sharing informasi. Hanya filtering it kebanyakannya. Ketika masih apa yang menurut kita bagus, langsung di-share. Ada informasi apa yang menurut kita bermanfaat, langsung di-share. Difilter dulu dalam banyak artian. Tidak diklarifikasi dulu dalam banyak artian. Dulu bahkan, contoh masih, kita tuh bisa masuk surga hanya dengan nge-share pesan ya, lewat SMS. Itu ada yang dijanjikan dengan barang siapa yang share orang maka dijanjikan akan masuk surga. Redaksi yang mirip-mirip seperti itu. Dan itu luar biasa, ini kan aneh bin ajaib. Ya kalau secara nalar aja udah gak mungkin seharusnya. Tapi kan menurut sebagian orang, wah ini bagus nih kalau nge-share ini. 10 orang teman Anda dan Anda akan diampuni dosanya gitu. Ke 10 orang. Dan kemudian merasa bahwa alhamdulillah dosa kita sudah diampuni. Ini luar biasa. Walaupun sebetulnya semangatnya memang dasarnya sih bukan ketika itu yang disampaikan, maka itu menjadi salah. Tapi di luar konteks itu bahwa itu adalah proses bagi informasi. Dan sharing informasi itu merupakan bagian dari aktivitas teknologi informasi. Pak, kalau ngedit informasi itu menciptakan. Ngedit informasi yang ada kemudian. Iya, kemarin sempat ramai katanya di netizen nih, banyak yang netizen buzzer gitu ya. Ya buzzer tuh biasanya begitu, membumbui informasi. Dia recreate information. Jadi informasi yang sudah ada, yang sebetulnya sudah matang, kemudian dia
share lagi. Itu terakhir dari presentasi saya hari ini. Saya hanya ingin sharing terkait mana sebetulnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam jenisnya, klasifikasinya. Sehingga gini, tidak untuk menebalkan di pekan yang sebelumnya terkait dengan teknologi itu nggak harus yang sophisticated. Teknologi itu yang rumit, tidak harus yang selalu berbasis. Yes, yang produk teknologi yang dihasil menggunakan kecanggihan komputer, kecanggihan internet, itu menjadi lebih canggih ya. Luar biasa. Tapi pun itu, mana kita bisa berbicara kepada orang lain melalui kata, itu pun teknologi. Dalam suatu ilustrasi pernah di apa saja teknologi pertanian? Oh, menggunakan alat penyemprot, apa namanya, pupuk otomatis, difabrikasi bertingkat perundangan. Ya, itu teknologi-teknologi pertanian, tapi cangkul sendiri itu adalah teknologi. Karena sebelum ada cangkul ya tidak pakai cangkul kan, dan itu lebih tidak efisien bekerja di pertanian, sehingga cangkul adalah teknologi. Kemudian kerbau dan alat bajak itu pun adalah teknologi. Kalau nggak pakai kerbau untuk membajak dulu, kayak manusia dan cangkul, dan itu akan cangkul di saat lama. Maka teknologi. Maka Anda jangan remehkan teknologi-teknologi, teknologi atau istilahnya Fikhan tadi, produk ya, bukan produk ya. Kalau teknologi, jadi ada produk-produk Indonesia nanti. Produk-produk teknologi yang sifatnya sama sekali, apapun itu yang ada di lingkungan Anda. Jangan sampai Anda menganggap bahwa itu bukan teknologi, Anda underestimate. Dalam konteksnya nanti pelajaran, bahwa media yang paling sederhana sekalipun merupakan representasi dari teknologi, sehingga sah saja, sehingga Anda jangan estimate, jangan underestimate bahwa teknologi sederhana Anda tidak berteknologi gitu ya. Di prodi saya yang dulu cenderung agak kuat di bagian ini karena banyak persepsi bahwa teknologi itu harus elektronik nih. Teknologi itu harus berbasis komputer. Karena itu adalah eranya era komputer, maka semua teknologi harus komputer. No, I agree much gitu ya, tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju kalau sekarang era teknologi semuanya harus didigitalisasi. Ya, ada kebutuhan untuk digitalisasi, tapi jangan sampai kita kehilangan sentuhan-sentuhan. So, Anda nih sekarang kuliah, masih nyatet nggak? Saya nggak tahu nih, yang nggak pasang video, apakah sambil pegang pensil atau pena dan ataukah hanya mendengarkan? Ah, nggak apa-apa, nggak usah. Nanti kan videonya di-share juga di YouTube. Nah, itu kan Anda sangat dengan teknologi digital. Padahal sebetulnya kemampuan Anda teknologi yang mekanik, gitu ya, dengan menggunakan pensil dan kertas, itu sebetulnya perlu Anda jaga, karena itu bagian dari teknologi. Itu bagian dari teknologi. Someday, kalau ternyata nanti teknologinya mati, gitu ya, seperti misalkan Daihatsu 4 lah gitu ya, ada Firefly, Firefly gitu, kunang-kunang, Firecell gitu ya, semuanya internet mati, listrik tuh kita mau ngapain gitu ya. Maka kemampuan dan mencatat di buku itu sangat penting. Ketika dulu masih tetap, saya masih melihat ya, di kakak Anda, itu masih menulis dan mencatat menggunakan. Memang kalau bimbingan tuh udah nyodorin HP. Tapi ngapain ini HP kok disimpan di meja? Direkam, oh ya boleh silahkan. Tapi nggak nyatet. Jadi direkam tapi tidak dicatat. Sehingga nanti ketika sampai ke rumah,
saya optimis akan didengarkan lagi mudah-mudahan. Jadi apa yang kritikan, bimbingan, dan sebagainya. Ini contoh perubahannya, dan sebetulnya utamanya adalah supaya Anda tidak underestimate, dan Anda harus mempertahankan kemampuan Anda dalam mengelola teknologi informasi dan teknologi pada semua jenis, pada semua model, semua tipe, baik itu yang natural, mekanik, elektronik, maupun digital. Saya pikir itu yang disampaikan hari ini, sudah jam 11 lebih 9. Kecuali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Karena kira countdown, Rif. Sok, enggak apa-apa, Rif. Boleh, boleh. Arif, sebentar ya. Oh iya, Pak. Arif, bertanya mau bertanya aja, Sok. Izin bertanya, Pak. Menurut Bapak, apakah di masa depan nanti akan ada teknologi yang membuat kita bisa bertelepati dengan orang lain, Pak? Terima kasih, Pak. Luar biasa, pertanyaannya ini luar biasa. Ini tapi out of-nya, tapi ya, dalam konteks teknologi mungkin nggak. Bagaimana, gini, headset ini kan memungkinkan kita apa yang orang lain tidak dengar, kan? Headset ini memungkinkan kita apa yang orang lain tidak dengar. Si kawan yang orang Inggris itu yang kemudian meninggal, tapi dia duduknya di... Kenal nggak siapa? Saya lupa lagi namanya. Waduh, terkenal sekali itu. Yang dia lumpuh, tapi meninggal. Saya harus searching. Stephen Hawking, Pak.